Hasil lengkap, pertandingan final, Korea Masters 2024, hari Minggu, 10 November. Di final ganda putra, Aron Chia, Soh Wei-yik, berhasil mengalahkan wakil Korea, Jin Yong, Kim Won-ho, dengan skor 21-23, 21-19, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 6 menit. Dengan demikian, Aron Chia, Soh Wei-yik, berhasil menjadi juara Korea Masters 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final ganda putri, Kim Hye-jong, Kong Hye-yong, berhasil mengalahkan wakil Cina, Li Yijing, Luo Sumin, dengan skor 21-14, 16-21, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 22 menit. Dengan demikian, Kim Hye-jong, Kong Hye-yong, berhasil menjadi juara Korea Masters 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final tunggal putra, Kun Lafut Fititsarn berhasil mengalahkan pemain Cina, Wang Zhengxing, dengan skor 21-18 dan 21-18 dalam durasi 50 menit. Dengan demikian, Kun Lafut Fititsarn berhasil menjadi juara Korea Masters 2024. Bagi Kun Lafut Fititsarn, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan pemain Cina, Han Qianqi, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 40 menit. Dengan demikian, Putri Kusuma Wardani berhasil menjadi juara Korea Masters 2024. Bagi Putri Kusuma Wardani, gelar Korea Open ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Cina, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, dengan skor 10-21 dan 12-21 dalam durasi 31 menit. Dengan demikian, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, berhasil menjadi juara Korea Masters 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar ketiganya di tahun 2024.